Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang ke Jebat Channel 77 untuk episod yang ke-63. Okey, kita baru saja berakhir PRU yang ke-15. Siapa yang menang, kita dah undi dan biarlah mereka berbincang untuk membentuk kerajaan kerana setakat hari ini parlimen masih tergantung. Dan hari ini aku berada di Sungai Perak. Aku malas nak fikir semua tu. So sekarang masa untuk memancing. Semoga aku berhasil dan aku dah labuhkan. Dan semua pancing aku hari ini, aku bawa 5 pancing ke sini menggunakan umpan sawit, menggunakan umpan dedak, umpan perut ayam. Hari ini air agak keruh juga, tapi nampaklah ikan bermain. Alhamdulillah. Dan semoga berhasil lah menempuh perjalanan yang panjang balik untuk mengundi semalam. So hari ini aku nak relaxkan dekat Sungai Perak ni. Semoga aku berhasil. Okey, kita mulakan memancing dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahillazi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Okey, untuk penonton-penonton yang nak tahu apa yang aku baca tadi, yang pertama tu adalah ayat bismillah 5. Mohon pada Allah tidak ada apa-apa apa gangguan lah. So semoga berhasil. Dan stay tune, stay tune, stay tune. Semoga aku berhasil mendapatkan ikan target hari ini. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Ada ikan, guys. Ada ikan, guys. Daripada tadi dia tarik aku biar je. Oh, macam kasar juga lah. Ni pakai umpan dedak. Kita tengok apa ikan dia. Agak meriah juga. Kat belah sana tadi pun ada tarik tu. Oh, ni pun macam kasar juga ni. Tak tahu lah ikan apa. Ada tarikan ya. Tengok eh, kenapa dia naik. Yes, itu dia. Sekali dua, guys. Sekali dua, guys. Alhamdulillah, lampai kamera dengan tenggalan. Tabur sikit ni. Tabur dulu lah. Kita tabur dulu. Panggil ikan tu datang sebab banyak ikan kat depan ni. Tapi dia tak nak dekat lagi ni. Tengok lu. Tabur dulu ikan. Tabur dulu umpan dedak kat situ. Tengok macam mana keadaan dia. Geram juga aku ikan tu. Main kat depan tu tapi dia tak nak ambil lagi ni. Tak apa, tunggu sekejap. Tarikan ada ni. Tahu. Oh, sekejap. Ada tarikan, ada tarikan. Sekali henjut ni. Ada ke tak ada? Ha? Oh tu ada tu. Ada. Ada lekat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ngam-ngam. Bunyi azan zuhur. Tegus. Ada yang ambil. Oh, okey, ada. Macam ni lah. Okey. Patin ni. Gaya macam patin. Tak tahulah. Tenggalan eh? Kalau tenggalan besar ni. Ngam-ngam waktu azan zuhur dia ambil. Okey, kita tengok apa ikan yang naik. Oh, melawan. Besar ni, kasar ni. Macam gaya patin ya. Tengok. Oh, kan tenggalan besar baru. Alhamdulillah. Ini yang padu ni. Secekak tu. Ha, ini yang saiz yang kita cari-cari tu. Alhamdulillah. Ini saiz yang boleh tahan lah. Nampak saiz secekak macam ni. Kalau buat goreng, masak lemak ke, memang padu lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Check ni. Dari tadi ada koyang. Tapi tak tahulah. Tengok lah. Ikan tenggalan ni lembut sangat. Cari dia makan. Cek umpan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada, ada lah. Tak ada, tak ada. Tak ada ni. Tak ada.
standby tengok ada ni. Kasar-kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kasar. Kasar, babe. Ada tarikan. Itu yang kita mahu. Lama tunggu ni. Baru dia nak ambil. Kebetulan aku mancing seorang kat sini hari ni. Umpan dah banyak jatuh. Okey ya. Itu dia. Kan dia. Allahu Akbar. Boleh terlepas. Sayang betul lah. Itu dia. Tarikan kasar ni. Oh, duduk dan diam dia tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Kasar ni. Okey. Kasar ni tarikan dia. Oh, ikan apa? Tapi harap-harap ada lah. Mari kita tengok ikan apa. Oi. Au, dia kena kayu. Oh, nasib baik tak terlepas. Nasib baik tak terlepas. Oh, dia dia. Ya, oh, tenggalan. Tenggalan lagi. Saiz padu, Bob. Saiz padu. Saiz macam ni yang kita nak. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Oh, terlucut pun. Betul. Ni memang saiz yang kita nak. Saiz cekak. Sungai Perak punya tenggalan. Alhamdulillah. Okey, boy. Tunjuk sikit, boy, macam mana cara pasang umpan, boy. Okey. Ini cara memasang umpan perut ayam, ah. Oleh boy. Otai mancing kita ni. Jangan, bang. Oh. Tengok tu. Ha, tu. Dia buat panjang macam ni. Kemudian kat ujung dia simpul. Ada orang pakai stopper, kan. Ha, okey. Boy ikat macam tu. Tengok, angkat, boy. Okey. Ini cara dia. Simple. Kita tengok boy mancing pakai perut ayam. Mana tahu kot-kot kejap lagi boleh dapat baung ke. Okey. Mari kita rakamkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, time live bila makan ni. Okey. Oh, okey, ada. Oh, alhamdulillah. Rasa juga tarikan dia ni. Ui. Wah, kasar, boy. Hai, ringan lah. Aduh. Hai. Ringan. Tak tahu lah. Ada kot. Oh, ada lagi. Oh, ingat kata ada. Okay, come on. Come to papa. Oh. Oh, alhamdulillah. Seko lagi. Ini dah ikan tenggalan. Ikan tenggalan Sungai Perak. Ha, dia makan lembut je. Kita kena perhatikan betul-betul. Ni, kawan-kawan. Nampak? Saiz baik ni. Alhamdulillah. Dan aku dapat rekod juga. Untuk tatapan YouTube channel aku tu, Jebat Channel 77. Ha, ada ikan. Ada ikan. Itu dia ikan. Ikan duri lagi. Ikan ni dah yang mengacau pancing aku daripada tadi, boy, pakai perut ayam. Kalau baung okey juga. Tapi dia duri. Duri ni apa? Belukang ke apa? Duri. Ikan duri. Ikan nyanyi. Bukan ikan nyanyi, kan? Kalau nyanyi sedap juga. Banyaklah duri. Pakai tak apalah. On balik lah. Tarik lagi sekali kita angkat. Umi. Kalau dia tarik lagi sekali. Sebab ikan tenggalan ni dia slow, kan, tarik ni. Tak bergoyang dah. Nak tarik rasa sayang. Oh, ada tu, ada ni, ada confirm ada ni. Slow dia tarik, kan. Angkat, eh. Dia ingat aku tak nampak dia kot. Dia tarik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dapat ikan. Okey. Okey, ada. Memang ada. Ha, tu dia. Memang ada, Kai.
Boy. Ada. Dia telur dia tarik. Oh dia. Tu dia. Hai. Ini aku tak nak ni. Dia sampai kat tepi kadang-kadang baru dia lawan ni. Oh kan. Oh besar ni. Besar 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 besar. Besar bah lah. Oh besar boy. Besar bah boy. Hei besar bah. Ah tu dia besar bah bang. Alhamdulillah. Besar bas. Beruntung korang yang dapat menyaksikan secara live. Aku dapat ikan tenggalan yang ketujuh. Alhamdulillah. Dan untuk penonton-penonton di YouTube Jebat Channel, ini ikan yang ketujuh sebenarnya. Ikan tenggalan saiz yang agak boleh lah. Okay, stay tune. Okay, aku on YouTube. Ada? Biarlah. Kita tengok sama ada dia akan njut atau tidak. Dia akan njut. Sebab dia dah kena tu mata kail. Tapi dia tak nak sujudkan lagi joran ni. Tapi aku rasa dia dah kena ni sebenarnya. So, korang tengok sekejap. Okay, semoga korang boleh nampak. Okay. Eksklusif. Secara live. Tapi aku nak pastikan dia betul-betul hook dekat mulut dia. Aku pastikan dia betul-betul hook dekat mulut. Bawa dia. Tapi ada ikan ni. Aku rasa aku kena angkat ni. Kan dia sondol-sondol kan. Tercabut pula mata kail dia. So aku kena tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay hook. Oh ada. Yes. Yes ada. Yep. Sama ada besar atau kecil saja. Ada boy? Yes, ada. Ada boy? Oh, yes. Aku nampak joran aku bergoyang sikit. Okay, kita tengok. Okay, mana ikan dia? Ada ke? Oh, ada. Tapi, dia. Ada. Alhamdulillah. Yes, betul. Ada guys. Saiz alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Ini untuk ikan yang ke 7. Yang ke 7. Saiz alhamdulillah. Sampak. Hah? Apa benda tu? Ni ada ni. Ni ada ikan ni. Ada kata aku bangau. Mana boleh bangau bang. Ini ada ikan ni. Baru baling ni. Baru baling dia dah ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Aduh. Ada ikan ni. Low kecil kot. Ok dia, itu dia ikan lampam dia. Jadilah ikan lampam. Ikan guys, masa bila dia ambil aku pun tak tahu. Tak tahu masa bila dia ambil. Tarik dari ikan lah. Hai, tak menang tangan ni. Aku baru je tu kompan ni. Baling tak sampai 5 minit. 5 minit apa? Tak sampai pun 5 minit. Ni. Ketengalan punya permainan. Tolonglah tunduk. Lebih sikit. Tarik dia kot. Ada sondol bawah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh dia. Oh boy. Ini betul-betul kasar ni. Ha? Oh lawa, dia ikut je. Dia ikut. Alah, ada ke tak ada ni? Ikut je tadi. Kasar dia tarik tu. Tak apa, dia kena ujung je kot. Alah, mana dia pergi? Hai, tak ada ke? Tak ada? Allahuakbar. Aduh. Ada yang ni ya, kecil.
Mustahil. Dia tarik punya kasar ni. Ada lagi seko ni. Gaya kasar ni. Kasar-kasar. Dia dah ambil. Aku aloh. Dia ambil lembut je. Dia ambil lembut tapi sebenarnya dia kasar ni. Aku percaya ni yakin ni kasar punya ikan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oh, ya Allahu Akbar. Ah, tak adalah. Ringan tak dah. Main-main tak dia. Nelayan. Tak ada, ikan ni kecil, tak besar. Tak besar, tak besar. Tu ada tapi tak besar. Tu ada tapi tak besar. Ini kecil lah petang. Ada ni kasar ni. Sabar tu. Dia baru ambil, dia baru cuik tu. Ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Hai, tak ada dah. Eh, ada. Oh, ada. Oh, kasar. Oh, kasar ni. Oh, kasar ni. Kalau macam ni agak kasar sikit ni. Come on, come on. Oh, yo, yo, yo. Oh, merayau dia. Oh, okay. Okay, alhamdulillah. Oh, yang ni betul-betul kasar. Tu dia, boy. Jatuh. Ha, oh, tu dia ambil kau. Nasib baik tak tercicir. Hmm. Oh, kasar saya dia. Hmm. Kasar tu. Yun. Huh. Saiz idaman. Alhamdulillah. Kau dah pukul 6 dah ni. Dah pukul 6:30. Hari ni alhamdulillah rezeki ya. So aku ingat aku nak apa ni? Nak kemas-kemas aku. Hari ni rezeki alhamdulillah memang banyak tu. Nak tengok. Kalau korang nak tengok. Aku ada lagi ni ah, pancing ada 4 lagi. 5. Masih pasang. Tapi untuk mengelakkan lewat sangat nak kemas pelan-pelan dan aku nak tunjukkan hasil aku hari ni. Ni hasil aku hari ni. Masih dalam air ni. Tengok berapa ekor aku dapat. Tuan tengok aku dapat berapa. Memang meriah tu. Tak tahu berapa ekor ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ekor ikan. Yang saiz kasar ada 1, 2, 3, 4. 4 ekor yang kasar-kasar tu. Wah, ni saiz betul-betul besar ni. Hasil di Sungai Perak. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Allah bagi rezeki yang banyak betul. Okay. Alhamdulillah. Aku kemas-kemas lah ni. Tapi ni nak tunggu umpan last ni. Nak habis lah. Dah, aku dah tak ganti dah umpan lah. Habis ni habis lah. Syukur alhamdulillah. Pasca PRU 15, menunggu keputusan kerajaan baru, masih belum diumumkan. Belum ada lagi kata putus daripada gabungan-gabungan parti yang menang. Tak apalah, yang penting aku dah sampai kat sungai. Aku dah dapat hasil dan aku dapat menyiapkan episod yang ke-63. Okay, terima kasih guys kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share Jebat Channel 77. Salam salam buat semua pemancing. Teruskan hobi kita. Apa-apa yang berlaku, memancing itu satu terapi untuk kita. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Yeah. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye, 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 bye-bye.